A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada 28 hari bulan 4, Permata akan mengadakan AGM, Annual General Meeting. Dan pada sehari sebelum tu, hari Jumaat 27 hari bulan 4, kita akan mengadakan pilihan raya persatuan. Jadi sebelum bermula pilihan raya dan juga AGM, kita memerlukan untuk mengubah beberapa struktur organisasi dan cara untuk kita bertanding dalam pilihan raya nanti. Jadi untuk mengubah sesuatu benda di dalam persatuan, kita memerlukan perlembagaan yang perlu dirujuk. Jadi mengikut kajian yang telah dibuat, kita memerlukan membuat satu mesyuarat agung khas yang insya-Allah kita akan adakan pada 31 hari bulan 3 ini untuk kita membincangkan tentang cara untuk kita mempertandingkan melalui biro, iaitu credibility ataupun integrity, bukan semata-mata atas nama populariti. Yang ini kita akan bahaskan, kita akan bincangkan dalam mesyuarat agung khas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sahabat-sahabat daripada panel kajian untuk penambahbaikan sistem pilihan raya Permata sesi yang akan datang ini. Telah pun kita buat banyak kajian dan mendapatkan maklum balas daripada rakan-rakan pelajar untuk kita membuat satu perubahan yang lebih baik kepada sistem pilihan raya yang akan datang. Jadi berdasarkan kajian yang kita lakukan di lapangan, kita mendapat hasil maklumat bahawa beberapa perkara dalam perlembagaan Permata itu perlu digubal dan perlu dipinda supaya menjanjikan satu proses pilihan raya yang lebih telus, yang lebih berkesan, yang lebih mendatangkan keyakinan kepada pengundi dalam memilih dan membuang undi kepada calon yang mereka pilih. Kita melihat bahawa apabila pertandingan ini dalam pilihan raya itu berpandukan kepada biro-biro, ini sebenarnya lebih bersifat daya saing yang akan meletakkan setiap calon itu pada kedudukan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada pada calon yang kita letak sebagai layak bertanding dalam pilihan raya nanti. Jadi untuk tujuan itu, kita perlu melakukan satu perubahan di peringkat dasar perlembagaan Permata itu sendiri. Maka dengan itu, kita mengharapkan satu proses mesyuarat agung khas diadakan bertujuan untuk mengubah dasar ini dalam perlembagaan Permata. Seterusnya, kita mengharapkan apabila berlakunya pertandingan berdasarkan biro-biro, maka setiap calon yang dinaikkan itu dikenal pasti dari sudut kemampuan untuk menjawat jawatan dalam biro yang dipertandingkan. Ini akan lebih memudahkan kepada pengundi untuk memilih calon mereka, kerana kelayakan itu telah pun disesuaikan sebelum mereka diamanahkan dengan jawatan selepas mereka menang dalam pilihan raya nanti. Sesuai dengan pertambahan ahli Permata yang semakin ramai, jadi kita memerlukan beberapa perubahan untuk kita pastikan bahawasanya Permata semakin matang dan semakin membawa kita ke arah kegemilangan, insya-Allah. Jadi dalam mesyuarat agung khas yang kita perlu lakukan bertujuan untuk mendatangkan kesan yang lebih positif kepada pilihan raya sesi yang akan datang ini, maka kita mengharapkan penglibatan daripada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari sama-sama datang untuk memberi sokongan supaya kita berjaya untuk menggubal perlembagaan yang menyebabkan proses pilihan raya ini lebih berkesan nanti, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ulang dan merayu kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari-saudari untuk sama-sama kita datang, tampil, berikan komitmen untuk menyokong mesyuarat agung khas ini dengan satu matlamat dan harapan, iaitu kita nak melihat
kematangan politik berlaku di tempat kita, tempat pelajar kita di Muqtah. Mudah-mudahan selepas ini tidak ada lagi ketirisan sama ada di peringkat SPR, keraguan dalam keputusan pengundian, yang kita harapkan pilihan raya pada kali ini akan bersih daripada semua permasalahan. Ini harapan kita bersama. Terus kita ingat bahawa keluarga permata, inspirasi bersama. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarlah harapan kita bersama untuk memastikan organisasi permata yang lebih matang dan sistematik akan terlaksana pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Keluarga permata, inspirasi bersama.